واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا إخوة sekalian dan أخوات رحمني ورحمكم الله، ini أخوات untuk majlis ta'lim Al-Minhaj dan juga teman-teman yang mengikuti kajian kitab Khudz Aqidatak atau Ambillah Akidahmu. Kita lanjut di pembahasan syirik besar. Setelah sebelumnya kita telah membahas syarat-syarat diterimanya amal, ya. Maka sekarang kita akan membahas sedikit, ya, tentang syirik besar. Dan ini pembahasan yang khatir, yang perlu sekali untuk difahami oleh seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia bahkan, agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam kitab ini juga ada pembahasan di halaman 26 berbagai macam syirik besar, ya. Jadi kalau mau melihat macam-macamnya secara detail, maka kita bisa merujuk ke halaman 26 dan seterusnya, ya, insyaallah. Taib, syirik besar dikatakan di sini pertanyaan pertama dalam tema ini, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Maka jawabannya, dosa yang paling besar adalah dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Ini wajib diketahui oleh setiap muslim, ya, syirik. Jadi dosa terbesar dosa syirik, dan boleh kita mutlakkan sebutan syirik. Dosa terbesar adalah dosa syirik. Enggak perlu antum bilang dosa terbesar adalah dosa syirik akbar. Ya, betul, itu betul. Tapi sebagai mengantisipasi peremehan orang terhadap syirik kecil, mutlakkan dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Gitu. Baik syirik besar atau syirik, semua jenis kesyirikan. Ya, gitu aja, mutlakkan aja atau umumkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun 'adzim." Wahai bunayya, wahai anakku sayang. Jadi bunayya ini tasghir dari bani, dan ini menunjukkan tarhim, sayang kepadanya. Ya, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Inna syirka la dhulmun 'adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ayat ini tidak mengatakan inna syirka la a'zamul zulm, enggak dengan sebutan superlatif, ya, enggak dengan sebutan superlatif, ya, tapi tetap ya tersifati dengan superlatif, karena qarinah dalil-dalil lain menunjukkan akannya, gitu loh. Di sini Luqman radhiyallahu anhu rahimahullah untuk mengingatkan anaknya akan besarnya dosa syirik, kezaliman syirik. Ya. Dan ini tidak melazimkan bahwasanya ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Enggak. Dalam surat Luqman tersebut, ini awal-awal mau'izahnya Luqman kepada putranya yang tercinta. Ya.
Di halaman yang sama, ya, kata Luqman dihikayatkan oleh Rabb kita Azza wa Jalla, wala tamshi fil ardi maraha. Dan kemudian tentang masalah suara, inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Dengan superlatif. Tapi apakah itu melazimkan bahwa tidak ada suara yang lebih ingkar, lebih jelek daripada keledai? Banyak ada. Terutama suara-suara kebid'ahan dan kesyirikan, itu lebih buruk lagi. Maka ketika kita dapatkan ayat-ayat seperti ini, kita perhatikan pertama konteks dan kedua dalil-dalil lain. Ya. Sekarang inna syirka la dhulmun 'adzim. Syirik ini kezaliman yang besar. Ini maknanya. Makanya disebut benar-benar kezaliman yang besar, bukan diterjemahkan kezaliman yang terbesar. Tapi bagaimana antum beristidlal dan mengambil dalil dari ini untuk menunjukkan bahwasanya dosa syirik dosa paling besar? Itu perlu penguat dalil lain. Ya, penguat dalil lain. Nah, dalilnya adalah di kalimat berikutnya, halaman berikutnya. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, dosa apakah yang paling besar? Akbarul kabair. Dosa yang paling besar apa? Maka beliau menjawab alaihissalam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah lah semata yang menciptakanmu. Itu dosa. Syirik. Ini menjadi dalil penguat bahwa saya inna syirka la dhulmun azim. Bahwasanya maksudnya inna syirka la a'zamil dhulm. Kezaliman paling besar. Kalau kemudian antum ditanggapi, tapi kan Ustaz, walaupun memang kata Nabi SAW begitu, ini a'zam al-kabair, akbarul kabair. Tapi bukankah seperti surat Luqman tadi, inna ankarul aswati la sautul hamir. Dengan adanya kalimat superlatif, belum tentu tidak ada yang lebih besar darinya. Bisa jadi ada yang lebih besar daripada syirik. Perlu Ustaz, perlu dalil baru lagi, dalil ada lagi yang menguatkan bahwa memang betul-betul yang dimaksud memang paling besar ini. Enggak ada yang lebih besar daripada ini. Faham enggak ya maksudnya? Ya, ini kata oleh Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Oke. Okay? Memang mafhum zahirnya apa? Enggak ada dosa yang lebih besar daripada ini ya. Dikatakan di sini anta syirik, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ya. Oke, tapi mungkin ada beberapa orang untuk mencari celah. Enggak mesti penyebutan superlatif di dalil ini dosa paling besar itu enggak mesti. Enggak ada lagi dosa yang lebih besar daripadanya. Mungkin aja ada dalil lain yang menunjukkan dosanya lebih besar selain syirik, lebih besar daripada syirik. Maka perlu dalil lain yang menguatkan. Maka kita katakan di antara dalil yang menguatkan adanya adalah di antaranya di surat Al-Maidah. Ya. Man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah. Faqad harrama alaihi aljannah wa ma'ahu an-nar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan haramkan dia dari surga. Dan tempatnya di neraka. Allah haramkan dari surga. Enggak masuk surga dia. Ada enggak dosa yang Allah tutup dari surga darinya? Namun kemudian dijawab, ada beberapa misalnya. Contoh misalnya perempuan yang pakai minyak wangi kemudian semerbak di luar gitu kan. Diharamkan aroma surga darinya. Ya, taib. Itu bisa sama tuh kayak syirik, nah kan gitu. Berarti sama dong dosa besar yang sama kayak syirik. Nah, sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa dua kali. Ayo ayat apa? Di surat An-Nisa dua kali. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dua kali. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dua kali. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Kalau orang itu mati dalam keadaan musyrik, enggak Allah ampuni dosa syiriknya. Dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah dosa syirik. Yaghfiru ma duna dzalika. Ini menjadi, berarti syirik adalah peaknya dosa, puncaknya dosa. Karena Allah sebutkan maduna dzalik itu di bawah dan di bawahnya syirik
seperti na'udzubillah ya, uququl walidain, qatlun nafs bighairi haq, itu membunuh orang tanpa hak, dan lain-lain dari maksiat yang tidak perlu kita sebutkan, itu masih ada potensi diampuninya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, tidak diampuni. Berarti ini khusus. Nah, ayat ini menjadi melegalisir bahwasanya syirik adalah dosa paling besar. Enggak ada dosa yang semisalnya. Karena dosa selain syirik dan kufur, itu masih ada posibilitas untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendaki. Tapi dosa syirik, orang ini wafat dalam keadaan syirik, enggak mungkin Allah taala ampuni. Yang kita maksud di sini syirik besar ya. Kalau syirik kecil diampuni atau tidak itu khilaf antara ulama. Ya, kita berharap diampuni sama Allah taala karena enggak ada di antara kita yang selamat dari syirik kecil. Siapa di antara kita yang bisa acung jari? Ana enggak pernah melakukan syirik kecil, yakin antum. Ya, antum ngandelin diri antum saja tanpa Allah itu sudah syirik itu. Iya enggak? Ngandelin diri, pokoknya pede aja, gua pede aja tanpa mengandalkan Allah taala. Itu sudah syirik sebenarnya tanpa sadar. Makanya ada istilah pede, percaya diri gitu. Pede aja lagi gitu kan. Makan apa? Mentos. Langsung pede. Kan iklan 90-an kayak gitu. Kan dulu Pak. Sekarang kan enggak, sekarang pakai topeng. Ya begitu ya kawan. Jadi ketika antum nanti ditanggapi ya, kalau antum berdalil dengan ini nih, inna syirk la zulmun azim, ada orang paham bahasa Arab misalnya. Lah ini kan syirk la zulmun azim, dosa kezaliman yang besar. Enggak yang terbesar. Antum bawa hadis ini. Dosa apa yang paling besar? Anta ja'alillah ini dan wawah khulakaka. Kalau masih ditanggapi dengan superlatif di ayat ini tidak melazimkan bahwa saya tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Antum bawa tadi ayat yang Anda sebutkan. Innallaha la yaghfiru yushrika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Dua kali dalam Al-Qur'an. Iya, disebutkan wa may yushrik billahi fa dia sebutkan wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka dia telah dholal dengan dholal yang ba'id, bukan abadul dholal, ba'id. Tapi di sini ba'id yang paling jauh. Kenapa? Karena qarinahnya di ayat yang sama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berarti dosa selain syirik itu masih maduna, duna di sini di bawahnya. Itu dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya syirik ini dosa yang paling tinggi jeleknya. Ya begitu ya ikhwan. Kemudian ada pertanyaan kedua. Apakah syirik besar itu? Nah ini definisi globalnya. Tapi ya global sekali. Syirik besar, jawabannya syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah. Titik. Nah itu dulu. Ini masih sangat global. Dan orang-orang awam kalau dikatakan syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah, gambaran mereka mentok di nyembah patung. Iya. Tapi jadi kita sudah paham tadi dosa apa yang paling besar? Antum jawab dosa syirik kepada Allah. Nah itu pakai ye syirik. Kalau pakai nggak pakai ye jadi syirik. Nah itu kalau di Indonesia syirik artinya apa? Iri. Ya. Syirik aja loh. Nah nggak pakai ye. Oke orang nggak syirik aja loh. Neraka itu kekal. Syirik. Ya. Pakai sin. Sin sugro ya gitu. Kemudian apakah syirik besar itu? Simpelnya adalah syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah. Tapi ini terlalu global untuk orang awam terpahami darinya apa? Ya kepakunya bapak itu. Padahal lebih luas daripada itu. Ya. Dan itu pun nyembah patung bagi banyak orang hanyalah apa? Dia gini apa ngaguin patung, sujud ke patung, nah itu nyembah patung. Padahal penyembahan terhadap patung ada beragam model gitu loh. Ada beragam model. Nah, di sini disebutkan seperti menyeru atau berdoa kepada selain Allah. Ini juga global tapi contohnya lebih tergambar lagi menyeru
atau berdoa kepada selain Allah. Bisa syirik besar. Gimana contohnya, ikhwan? Menyeru loh. Ya, menyeru dengan ada pengharapan. Wahai nyeru kidul misalnya. Yang udah mati. Nah, ini mencari keberkahan dari orang yang mati, tabaruk dengan orang yang mati. Dari orang yang mati. Darinya gitu loh. Atau meminta tolong kepada orang yang hidup tapi ia tidak hadir, tidak mendengar. Ini bisa syirik besar, bahaya ini. Dan hal ini baik 1, 2, 3 ini di kalangan sufiah ini jamak terjadi. Ya, menyeru dan berdoa kepada selain Allah, ya. Ya Rasulullah. Ya. Minta kemudian minta syafaat. Wah, mereka marah. Masa minta syafaat ke Rasulullah? Syirik. Kan memang ada hadisnya. Kita minta syafaat sama Rasulullah. Bambang, kita bilang gitu. Itu hadisnya nanti di hari akhir, ya enggak? Iya. Dan itu pun kita enggak bakal dapat syafaat kecuali kalau dengan syarat apa? Izin ridha Allah dan ridha Allah. Izin Allah terhadap syafi' dan ridha Allah terhadap masfu'in lah. Gitu ya. Itu urusan di hari akhir dan itu berat perkaranya, enggak sekarang. Kalau sekarang antum nyanyi-nyanyi kayak gitu. Ya, tapi kita enggak langsung mengkafirkan orang-orang yang selawatan kayak gitu ya, jangan. Mereka jahil, enggak ngerti karena diajari sama guru mereka kayak gitu. Gurunya pun enggak langsung kita kafirkan karena gurunya pun syaratnya kayak gitu sama gurunya atasnya. Lebih susah lagi kita ngajari gurunya, ya. Tenangkin. Anda enggak ngfonis antum. Tenang aja. Jangan-jangan diem-diem dia kayak gitu ya. Ya Rasulullah. Ya. Berdoa kepada selain Allah. Mencari keberkahan dari orang yang mati. Dari, lihat lafalnya di sini dari ya. Min. Berarti menunjukkan orang ini memang nyari berkahnya darinya gitu loh. Ini pemahaman yang harus disehatkan lagi ke jantung masyarakat, ikhwan. Karena banyak masyarakat itu mencari keberkahan dari zat makhluk. Bahaya ini. Ya. Pemahaman dari tetangga sebelah kita itu. Kelompok tetangga sebelah. Bertabaruk dari fulan. Ya. Oke, mungkin kalau orang itu masih hidup, antum bertabaruk dengan salaman sama dia atau itu, mungkin itu masih beringan ya. Tapi kan di sini dari orang yang udah mati. Artinya orang itu udah terputus dari antum secara alam. Tapi itu bertabaruk dari orang mati itu tidak akan terwujud pemahaman seperti itu atau ritual seperti itu kecuali diawali dari suka bertabaruk ketika dia masih hidup. Paham enggak maksudnya? Iya. Karena bertabaruk dari orang mati itu ikutan dari sikap ghulu ketika dia masih hidup atau bagaimana gitu kan. Nah, ini banyak ini tabaruk terhadap orang yang sudah mati ini banyak ya. Bertabaruk kepetilasannya. Di antara bentuknya adalah ngambil tanah kuburannya atau entah ini disebut tabaruk atau bukan ya, kawan. Sebagian dari orang kelompok meyakini air bekas pemandian jenazah itu bisa buat penglaris. Ya, jadi itu tabaruk juga atau apa namanya ya? Ya, tabaruk sisi negatifnya gitu ya. Jadi kan biasa kita mandiin jenazah pakai apa namanya? Yang tempat mandinya itu kan direbahin. Nanti kan ada selang-selang kan? Tapi ya mereka menganggap itu bisa setan yang bisikin itu. Itu terjadi loh. Alhamdulillah orang Sunnah gak bakal ada yang kayak gitu insya Allah. Tapi kalau di masjid-masjid biasa, kan ada memang di masjid-masjid besar biasanya tim khusus kepengurusan jenazah. Ambulannya, pengurusannya, dan seterusnya, kafannya, dan seterusnya. Itu sampai kadang ada yang request dari beberapa temennya. Lu tolong dong. Ambilin berapa
mili itu berapa banyak dari air bekas pemandian itu buat ini buat penglaris dagangan. Iya. Padahal nggak mau, jangan nggak mau ya, nggak mau ya, serem banget itu kan. Kalau dilihat sama keluarga gimana? Ngapain Pak dikumpulin air bekas itu? Ya kalau ketahuan berabe urusannya. Nah itu seperti itu. Ya itu mungkin namanya tabaruk versi negatif. Lah ini bisa syirik besar. Kenapa? Ya apa coba ini kan? Bertabaruk dengan air ini lebih buruk lagi bahkan daripada orang yang soleh. Bertabaruk pada orang yang mati yang soleh. Ini apa air seperti itu? Belum najisnya juga. Nah, itu terjadi seperti itu. Atau meminta tolong kepada orang yang hidup tapi dia nggak hadir. Hidup tapi nggak hadir sekarang. Nah ini selain syirik besar ini gila juga nih orang gitu kan. Enggak hadir diminta. Ya misalnya. Toto dipanggil. Udah serius. Tok. Pesan lemona 3. Ya. Gimana? Dengar gak Totonya? Coba antum WhatsApp. Toh antum asam Toto antum dengar gak dipanggil sama Ustaz Hasan? Kalau telepon ya enggak syirik. Connect. Hah? Tadi siapa yang nyampein? Maksudnya gimana? Kalau dengerin dan atau itu dengerin ya itu normal wajar. Tapi kalau enggak koneksinya dari mana? Batin, telepati, ini ya di kalangan sufi ini kadang ada dan Ana pernah dapat ceritanya. Ana bercerita gini waktu tahun 2005 ya. Ada seseorang rekan kerja Ana ngajar waktu itu. Beliau juga ngajar tapi beliau udah bongsor udah bapak-bapak. Ketika itu udah 40 tahun lebih Ana masih usia berapa? 17-an. Ana. Diceritakan beliau, beliau mengagungkan sosok almarhum pendiri pesantren. Wah, dulu Ustaz kata dia, waktu itu Ana udah dipanggil Ustaz waktu itu. Ustaz, ya karena Ustaz di situ masa dipanggil Mas kan enggak enak. Ustaz, Ana dulu waktu itu lagi sulit. Tiba-tiba Ana minta Pak Fulan, Pak Ana enggak mau nyebut namanya karena beliau sebenarnya orang baik ya. Yang udah wafat itu udah baik, orang baik. Pak Fulan itu Ana terus sebut-sebut namanya. Tiba-tiba dia terbang Ustaz datang kemari Ustaz. Terbang ke Ana. Ana bingung kan ketika itu. Ana mau ngingkarin ini orang tua yang ngomong. Tapi kalau Ana diamin khurafat ini dibiarin aja gitu. Bingung Ana. Apalagi masih muda ketika itu Ana. Itu terjadi di antara orang sufi. Itu waktu sufinya sufi ritual. Teman-teman Ana. Kayak gitu sampai kayak gitu. Antum percaya gak kita? Hah? Percaya antum? Sebelum antum ngomongin setan deh. Ketika antum dihadapan ketika kayak gitu, percaya enggak antum sama beliau? Enggak kan? Baik. Seandainya itu benar, ini syirik enggak bisa enggak? Syirik. Ya. Wahai Pak Fulan, aduh saya enggak enak nih, saya lagi ini ada musibah, ada masalah, Pak Fulan. Datang Pak Fulannya, terbang. Datang kemudian dan memberi sesuatu kepada dia. Kalau itu terjadi, setan bukan itu? Pastinya setan. Bukan Pak Fulan. Pak Fulannya ketika itu masih hidup. Tapi di tempat lain. Lah kalau bisa kayak gitu, capek itu jadi Pak Fulan itu capek. Karena kalau dipanggil-panggil. Ya, mundur-mandir kemudian. Lama-lama Pak Fulan capek. Lu manggil-manggil gue, dikira gue delivery apa? Gitu. Capek tahu gitu bang. Ya, tapi itu wallahi terjadi. Maksudnya cerita seperti itu terjadi. Dan mungkin kejadiannya kalaupun terjadi, mungkin misalnya itu pastinya setan. Untuk menyuburkan kesyirikan itu aja yang diinginkan setan. Supaya orang tuh enggak bertawakal sama Allah. Supaya orang tuh meminta kepada selain Allah. Yang gaib selain Allah. Karena orang yang tidak ada dan tidak hadir dan tidak connected pada kita sekarang itu gaib bagi kita, ya enggak? Tahu-tahu gaib enggak bagi kita? Tidak terkoneksi gitu loh. Makanya kita enggak boleh mengkoneksi kepada yang gaib selain Allah Ta'ala.
Gitu, enggak. Antum terconnected pada jin korin antum, enggak boleh. Antum terconnected pada jin yang suka gawarum, enggak boleh. Walaupun cuma percakapan jiwa, hindari. Bisa loh, bisa kayak gitu, percakapan jiwa dengan jin tertentu bisa. Sebagian orang kadang melakukannya dan itu bahaya. Karena itu nanti dapat info-info tertentu dari jin itu. Bahaya itu. Info-info dusta. Bahaya itu. Apalagi kalau udah dilompatkan itu jin khadamnya. Waduh, itu banyak tipuannya. Nah, kecuali kalau itu gaib, namun untuk modern sekarang bukan gaib. Seperti telepon, WhatsApp-an, itu udah gak gaib lagi. Udah gak gaib dalam istilah ini, udah gak gaib. Ya. Tapi kalau ternyata antum WhatsApp-an kepada orang yang sudah mati, atau Gojek dapat orderan gaib. Nah, itu terjadi juga itu. Hah? Oh gitu dah, ada. So, dapat WhatsApp dari Rasulullah SAW. Kacau ini. Gimana caranya itu? Ada kayak gitu, Pak. Dapat WhatsApp dari Rasulullah SAW. Atau mungkin dia itu sebenarnya namanya bukan Rasulullah, cuman dia salah nulis nama di daftar list ininya kali. Rasulullah dapat WhatsApp tentang corona. Apa wasiatnya Rasulullah di situ? Itu nggak tahu ya itu. Keluaran rumah sakit mana itu? Bisa kayak gitu ya. Dan ada yang percaya. Dapat WhatsApp dari Rasulullah ya. Iya, ini keterlaluan ya. Mungkin kalau mimpi ketemu Rasulullah masih lebih ringan kali ya. Ini dapat WhatsApp dari Rasulullah. Kenapa enggak langsung beliau video call ketika itu? Kan pakainya gitu. Dapat WhatsApp kan masih online tuh, langsung pencet video call. Ya Rasulullah, saya mau melihat engkau ya Rasulullah. Gitu. Ya Allah. Mimpi aja enggak mesti benar gitu kan ya. Mimpi tentang Rasulullah SAW kalau memberikan taujihat atau ritual tertentu enggak diterima. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, kan udah sempurna agama ini sejak Rasulullah sebelum meninggal. Setelah meninggal enggak boleh ada ritual baru. Walaupun melalui mimpi. Gitu. Terketemu Rasulullah, ngaku ketemu Rasulullah, pasti tanya, Rasulullah apa? Gimana wajahnya? Oh beliau ini jenggotnya putih semua. Ya salah, enggak gigit, salah. Enggak, itu Abu Rahmat itu. Bukan Rasulullah. Antum ketemu penjual AC. Salah. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah Ta'ala. Janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun. Nah di sini larangan wala tusyriku bi syai'a 'am. Karena ini ada nakirah syai'a fi siyaq an-nahi. Itu la tusyriku bihi syai'a. Baik syirik kecil maupun syirik besar, sedikit maupun banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-akbarul kaba'iri al-isyrak billah. Dosa terbesar dari yang paling besar adalah berbuat syirik pada Allah. Ini juga menjadi dalil yang jelas. Seperti dalil yang di atas, anta ja'alallahi niddan wa huwa khalaqaka. Tapi ini akbarul kabair lafalnya, dan itu lebih kuat lagi ya, akbarul kabair. Karena kabair itu sendiri besar. Maka sebesar-besar dosa besar. Tapi mau lebih paten lagi, cantumkan ayat tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Syahidnya di ma duna dzalika. Ini berarti kalau udah pakai ayat ini, enggak ada orang bisa ngebantah bahwa saya dosa terbesar. Karena bisa jadi ada sebagian orang menggugat, enggak, dosa terbesar bukan syirik. Dosa terbesar itu apa, durhaka sama orang tua, itu.
Ya antum bawakan ayat tadi sebagai tongkrakan hujan untuk mereka, karena biasanya syaitan mengkaburkan supaya syirik itu dianggap enggak paling besar loh, diremehkan jadinya gitu loh. Maka kita harus betul-betul tegaskan, enggak ada dosa yang sepantar dengan dosa syirik, harus tegas ya. Begitu, wallahu a'lam. Sudah berapa menit? 32 menit. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kita kajian iktidha insyaallah taala.